ya, pembacaan itu. Oh iya, lega, karena Niki tahu ternyata kan kalau kita belum jadi terdakwa di pengadilan, kita nggak tahu isi BAP-nya dari pelapor itu apa. Kalau udah sampai pengadilan kan tahu nih, oh isi BAP-nya ternyata ini, oh di karang-karangnya gitu. Tapi nggak ada masalah sih, maksudnya ya ini akan jadi seru aja gitu nanti buat kalian semua, jadi berita bagus. Tapi kaget nggak ketika kemarin di persidangan diungkap semua? Kaget sih. Tapi kan ternyata kan jaksanya juga bilang kan fakta yang sesungguhnya bahwa Niki memang tidak berniat untuk menimpuk Dipo pakai asbak plastik, tapi Niki mau nimpuk Kuproy cuma dihalangin. Berarti kan kalian udah tahu bahwa Niki itu orangnya penuh kasih dan sayang, gitu, apalagi sama pasangan. Tidak hadir sendiri dari pihak sebelah? Kalau nggak hadir memang sebenarnya sih terserah mereka ya, tapi nanti ketika mulai masuk ke apa, Niki lupa agenda apa, dia harus hadir. Kalau nggak hadir ya Niki menang. Gitu ya, mudah-mudahan kalau Niki sih maunya nggak mau menang dengan gampang, Niki maunya dia hadir supaya kalian juga bisa lihat. Tapi akankah Nyai akan hadir terus untuk sidang? Iya dong, harus, memang kewajibannya memang harus hadir kan. Tapi nanti jika pun datang si pihak sebelah, siap lahir batin nggak sih bertemu kembali? Artinya sudah memang sudah lama lost contact segala macam ya. Kalau siap lahir batin mah siap-siap aja gitu. Sebenarnya Niki juga sering kok, misalkan kita kan di Jakarta tempat nongkrong segitu-gitu aja ya. Cuman Niki kalau ada dia memang Niki lebih menghindar gitu, karena males aja. Kalau dia tuh memang susah move on dari Niki. Kalau Niki kan memang udah move on dari semenjak Niki bilang memutuskan untuk stop sama dia, ya udah stop aja gitu. Kalau dia kan masih WhatsApp kadang-kadang, tapi di delete gitu. Serius masih? Serius masih. Sampai terakhir